Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM dari ROG Edition dan ini device wired ya. Jadi saya bukan mau bahas tentang ROM ataupun kernel kali ini guys. Jadi saya pengen cobain dan saya sudah cobain ini Soundboss ya, dan ini di device Redmi Note 5. Untuk di device yang lain saya belum cobain ya, karena nggak ada buat device yang lain buat nyobain guys. Dan di device wired ini work dan berfungsi ya. Oke, sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain Soundboss buat di Redmi Note 5 ya, dan setasnya di wired guys. Dan di sini untuk Soundboss-nya pakai modul Magis ya. Sebelumnya saya pernah tes dual speaker stereo ya di Redmi Note 5 dan itu bisa di beberapa device juga. Dan kali ini saya akan cobain Soundboss di wired ini. Dan misalkan kalau cobain di device yang lain, ya saya nggak tahu berhasil atau nggak, karena saya nggak nyoba ya, saya nyobanya di wired guys. Dan ini bukan rekomendasi, ini cuma buat ngetes dan review doang ya. Saya ngetes doang installnya, saya belum pernah coba soalnya. Dan kalau mau coba di device yang lain juga boleh-boleh aja. Misalkan kalau berfungsi atau work, kalian tinggal pakai. Kalau nggak, tinggal hapus aja kayak gitu ya. Saya nggak tahu karena saya tesnya di wired guys. Oke, dan di sini saya tes di ROM dari ROG ya. Saya masih betah dan sekalian nungguin ROM yang lain di sini. Kita tes di ROM ROG dan bukan bahas ROM ataupun kernel ya. Kita bahas modul Magisnya, Soundboss dan tes di sini ya. Jadi buat kalian mungkin kalau di device wired ya, misalkan kalian di device wired, kalian pakai misalkan sound dari yang lain ya, kayak dari Viper ataupun Dolby, mungkin nggak bisa dipakai ya. Jadi salah satu aja, misalkan kalau kalian pakai Viper ya pakai Viper aja, kalau pakai Dolby ya Dolby aja kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak pakai yang dua itu, mungkin kalian bisa pakai yang Soundboss ini ataupun dual speaker stereo, itu juga bisa juga pakai itu ya, bisa wired. Kalau di dual speaker itu bisa untuk di beberapa device, kayak Note 4 juga ada kalau nggak salah. Mungkin next, mungkin lebih jelasnya kalian bisa dilihat di videonya aja, nanti saya cantumin untuk dual speakernya juga, nanti kalian lihat di sana ya. Dan kali ini saya cobain di sini yang Soundboss ini. Dan di sound, misalkan selain dari Viper atau Dolby juga ada Agni Sound ya. Misalkan kalau kalian pakai kernel Agni, biasanya kan biasa kalau device wired pasti sering pakai kernel Agni ya. Misalkan kalau kalian pakai kernel Agni, di kernel Agni-nya kan ada untuk pilihan sound Agni ya, jangan dicentang sound Agni-nya. Karena kalau kalian pakai Viper atau Soundboss atau modul yang lainnya kayak untuk sound gitu, jadi nggak berfungsi ya karena ada sound dari Agni. Jadi kalau kalian pakai kernel Agni, jangan diceklist bagian soundnya. Kalian bisa cobain yang lain, tapi kalau kalian lebih suka pakai sound Agni, ya sudah pakai aja ya. Di sini bukan lihat mana yang bagus, cuma biar nggak bentrok gitu maksudnya guys. Oke, kita tes, kita coba langsung aja ya. Kita di Magis, dan di sini saya pakai Magis yang versi terbaru. Jadi saya saranin pakai yang terbaru. Misalkan kalau kalian Android 10, Android 11, pakai yang versi ini ya biasanya sih. Versi 21 ke atas atau 22 yang terbaru juga bisa, mana aja. Saya belum update, saya pakai yang versi 21.4 di sini ya. Dan untuk modul Magisnya di sini saya beberapa pakai modul Magis kayak Extreme Gaming, terus ada FPS Booster juga, cuma saya nggak pakai itu ya. Saya pakainya untuk di unlock grafik doang. Dan kita cobain aja langsung install modulnya guys. Kita ini dia. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kayak gini doang prosesnya. Enggak ribet-ribet ya, enggak ada pilihan apapun di sini. Kita bisa lihat di sini face Redmi Note 5 Pro, debug modul install include bla installing dan kayak gitu ya. Dan kalau kalian mau tes di yang lain juga terserah, bisa-bisa aja, mungkin yang nggak tahu berfungsi atau enggak. Cuma saya tesnya di sini dan kita langsung aja kita restart. Kalau sudah selesai nih kita tes, kita lihat langsung, kita tinggal tungguin nyala. Oke guys, jadi kita sudah masuk di home screen ya, jadi kita sudah restart. Dan di sini kita aplikasinya ternyata nggak ada muncul aplikasi ya, di Soundboss ini nggak muncul aplikasi ternyata. Saya nggak tahu karena saya baru pertama nyoba nih ya, nggak ada aplikasi yang muncul. Dan kita cek lagi sekali di sini guys,
Oke, ini dia modulnya guys. Jadi terlihatin ya. Di sini Redmi Note 5 Soundboss gitu ya. Jadi kalian bisa cobain aja di Soundboss ini, dan di sini tulisannya Increase Gain of Stereo Speaker dan Headphone ya. Jadi bisa kalian pakai buat speaker ataupun dari headset juga atau headphone juga, kurang lebih lah kayak gitu ya. Jadi di sini nggak ada aplikasi, dia langsung aja ya, langsung ke nggak tanpa aplikasi lah maksudnya. Jadi begitu kalian install langsung kepasang otomatis tanpa aplikasi apapun. Jadi kalian bisa langsung tes aja di musik kalian ya, kalau kalian punya pemutar musik guys, kayak gitu ya. Dan kita nggak tes di musiknya guys, nanti nggak bisa ya kalau tes musik di sini. Kalian bisa tes sendiri di HP kalian aja kalau mau. Kalau nggak juga nggak masalah ya, cuma saya ngetes gitu doang. Dan kalau saya mau tes, coba saya tes ya. Tapi saya nggak putar musiknya di video yang kita tes bentar. Oke, jadi saya barusan saya tes di musik saya ya. Saya tes pakai headset dan pakai speaker, dan suaranya memang lebih oke, lebih bertenaga lah kayak gitu ya. Jadi seperti yang di sini dibilang, stereo speakernya lebih oke. Dan gitu doang mungkin guys ya. Jadi saya nggak liatin langsung pas lagi muterin musik, nanti kena copyright guys. Oke, gitu doang review singkatnya buat kalian mau cobain. Dan buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.